What's up teman-teman, balik lagi sama gue Fine Art Gaming di konten Garrymod X GB di toilet teman-teman ya. Oke guys, sesuai di judul ya guys ya, kita akan membuat konten yang sudah kalian tunggu-tunggu guys ya, yaitu adalah Titan Speakerman upgrade terbaru ini akan melawan semua Titan-Titan terkuat kita guys ya. Kalau nggak salah ada 14 Titan terkuat teman-teman. Tapi sebelum kita battlein ya, gue pengen kalian semua orang baik di luar sana yang lagi nonton, klik dulu tombol like-nya, di-share, dan subscribe guys ya, biar Bang Fine makin semangat bikin konten-konten menarik buat kalian semua teman-teman. Oke guys, jadi let's go, kita akan adukan dia melawan semua Titan-Titan terkuat kita teman-teman ya. Oke guys, yang pertama kita akan coba untuk spawn si kameramen Titan upgrade. Boleh kali ya guys, jangan yang upgrade dulu, kameramen Titan biasa dulu deh guys. Ayo, let's go, kita lihat ya guys ya, siapa yang akan menang teman-teman. Are you ready guys? Kita battlein dulu ya. Set, 1, 2, 3, let's go. Gila guys, gak butuh waktu lama guys, sumpah. Cuman sekali terbang, nembak-nembakin roket, kelar hidupnya guys. Gila. Guys, easy banget guys ya. Oke, yang kedua kayaknya gue pengen dia nge-battle melawan gak apa-apa, kita coba lagi kali ya, Speakerman Titan biasa guys. Penasaran gue nih guys, apakah bisa ngelawan apa enggak nih guys ya. Satu aja. Oke, let's go guys, are you ready guys? Are you ready teman-teman ya? 1, 2, 3, let's go. Gila, dia lompat guys, nice, dia menghindar. Guys, cuman butuh 2 hit guys. Sekali tembak sama sekali bacok guys, kelar teman-teman, gila guys. Wah, gokil sih ini guys, ini gokil banget sih. Oke, berikutnya kayak gue akan lawankan dia melawan Traffic Man Titan guys, gak bisa dibiarin ya. Ayo, Traffic Man Titan. Gila, semuanya masa rata main ini guys. Wah, parah juga nih guys. Oke ya, 1, 2, 3, let's go. Lompat lagi. Gila, baru di udara langsung rata guys. What? Gila, ini gak normal sih guys, ini gak normal sih. Ini gila sih, damage-nya terlalu overpower guys ya. Oke, berikutnya kita coba lawankan dia dengan TV Man MK1 kali guys ya, TV Man biasa dulu guys. Let's go, TV Man harusnya bisa lebih kuat lah guys ya. Are you ready teman-teman? 1, 2, 3, let's go. Oh, di stun guys, Oke, ada harapan nih guys. Cepet juga guys ya, gila, dibacok. Ini overpower banget. Oke guys, berikutnya kita akan coba adukan dia dengan Titan TV Man upgradean kedua teman-teman ya. Semoga bisa lebih kuat nih guys, let's go ya. Mana dia? Ah, ini dia. Oke, semoga dia bisa lebih kuat ya teman-teman ya. Oke, are you ready guys? 1, 2, 3, let's go. Gila, one hit guys. Jangan jauh-jauh terbang ya. Keenakan terbang dia guys. Awas dia, kayak layangan terbang dia guys. Kita tarik dulu, guys. Buset nih, terlalu kuat nih guys, overpower banget, gila. Oke guys, kita akan coba adukan dia dengan Titan TV Man upgradean ketiga. Oke, ini dia guys, Titan TV Man upgradean ketiga guys ya, let's go. Harusnya ini lebih kuat sih guys ya. Kita disable dulu. Oke, satu aja, jangan banyak-banyak. Oke, let's go guys. Are you ready teman-teman? 1, 2, 3, let's go. Guys, ini roketnya sih, roketnya yang terlalu overpower gak sih guys? Gila, dia sekali terbang hilang bro, kena full roket guys. Wah gila sih, gak ketolong guys. Tidak tertolong teman-teman. Oke, berikutnya kita coba TV Man Mecha Boss MK ketiga ya guys. Ini yang paling kuat sih guys. Kalau masih kalah juga gue gak tau, gak paham sih guys. Let's go teman-teman, are you ready guys? Masa iya kalah lagi guys? Kita ini dulu ya. Oke, 1, 2, 3, let's go. Ayo, bisa. Oke, yang ini memberi perlawanan sedikit guys. Nice. Oke, nice. Gebukin terus. Ini tebel guys, Wah. Guys, tapi dia cukup bertahan lama teman-temannya, tapi memang ini terlalu kuat sih upgrade-annya guys ya. Oke, kita akan spawn lagi yang berikutnya teman-teman ya.
Ah, TV Woman Titan boleh sih kita coba guys ya. Kekuatannya seberapa jauh guys? Let's go. Are you ready guys? Are you ready teman-teman? Let's go, langsung kita battlekan saja. Madia. Oke guys. 1, 2, 3. Let's fight. Waduh, kena full. Itu dalam sih. Waduh, dalam guys. Itu mati sini. Waduh, roketnya guys, lihat. Waduh, wah. Wah, parah. Guys, itu gila banget. Itu roket launchernya gila banget, guys. Bertubi-tubi, anjir. Wah, rata ya, guys, ya. Oke, berikutnya kita akan spawn. Ini mungkin menjadi lawan yang cukup berat buat dia, guys, ya. Yaitu adalah si... Madia. Bentar, guys. Kita cari dulu. Ini dia, guys. Let's go. Are you ready, guys? Projector Man Titan upgrade, guys. Oke, kita akan ini dulu ya, guys, ya. Pertarungkan mereka dulu. Let's go. Oke, are you ready, guys? 1, 2, 3. Let's go. Wah, kena lagi. Jurus lagi, guys. Oke, digocek, guys. Digocek. Cakep. Masih bisa bertahan, kah? Bertahannya bentar doang, guys. Gila sih itu. Parah ya. Roketnya gila sih, guys. Oke. Titan berikutnya yang akan kita lawankan adalah ini, guys, ya. Langsung saja kita keluarkan. Ini dia, guys. Siren Man Titan. Ini kuat banget sih, guys, ya. Kalian tahu kan kekuatannya gila banget, guys. Oke, gue yakin dia bisa bertahan lebih lama sih, guys, ya. Oke, are you ready? 1, 2, 3. Let's go. Langsung ulti, bro. Ah, mampus. Kena ulti, guys. Mampus, kena ulti. Ini kuat sih. Wah, dibadanin, guys. Gila, guys. Wah, anjir, dijurus, bro. Guys, dijurus listrik, guys. Langsung tewas, guys. Anjir. Oke, gak apa-apa, guys. Saatnya kita spawn dua yang terkuat, teman-teman, ya. Are you ready, guys? Gak mungkin kali ini kita kalah sih, guys, ya. Gue gak yakin kita kalah sih, guys. Let's go. Kita akan spawn lagi, teman-teman. Berikutnya, guys, yaitu adalah Titan Cameraman upgrade, teman-teman, ya. Boom. Mampus lo ya. Kita gak akan kasih dia ampun, guys, lo, guys. Kita gak akan kasih dia ampun, teman-teman. Kita akan bantai-bantai dia kalau perlu, guys, ya. Are you ready, teman-teman? Ini akan menjadi pertarungan yang besar sih, guys. Oke, guys. 1, 2, 3. Let's go. Weh, tar dulu. Kok gak ngajar gak, guys? Oh, belum. Sorry, guys. Ada kesalahan teknis. Sebentar, guys, ya. Kita setting ulang, guys. Oke, are you ready? 1, 2, 3. Let's go. Nah, ini baru perang nih, guys. Wah, ini pertarungan epic nih, guys, ya. Antara dua Titan terkuat kita, Cameraman dan Speakerman Titan upgrade terkuat, guys. Wah, ini cukup bertahan nih, guys. Alot, guys. Oh. Wah, bisa nih, guys. Guys, dihancurkan berkeping-keping, bro. No. Gila, dia udah ngelawan berapa Titan, guys? Wah, gile. Wah, berikutnya kita akan lawankan dia dengan Speakerman Titan upgrade. Ini gila sih, guys, ya. Tapi menurut gua, guys, ya, darah dia ini udah sekarat banget, guys. Harusnya diterbangin sama si Titan Speakerman upgrade sekarang, dia akan mati sih, guys. Harusnya ya, guys, ya. Let's go, tapi gua udah gak sabar, kita lihat aja, guys, ya. Kalau masih menang juga gua udah gak paham sih, guys. Seberapa kuat dia, guys, berarti, guys. Oke, teman-teman, are you ready, guys? Sebelum itu, let's go, guys. Kalau kalian mendukung Speakerman Titan upgrade yang baik punya kita, guys, langsung like, share, dan subscribe. Kalau bisa tembusin 10.000 like di video ini, teman-teman, ya. Demi kemenangan Titan Speakerman upgrade, teman-teman. 1, 2, 3. Let's go. Langsung kena bom, guys. One clear nih. Bertubi-tubi. Wah, kayaknya rata, guys. Kayaknya rata dia, guys. Dia udah sekarat harusnya, guys. Mampus. Kayaknya dia kalah, guys. Yang upgrade yang baru ini udah sekarat soalnya, guys. Kalau masih menang, gua gak paham sih, guys. Oke, terjadi dua pertarungan besar, guys. Menang gak, guys, kira-kira, guys? Siapa duluan yang pakai ulti yang menang sih, guys? Ayo, bro, you can do it, bro. Wah, tebel juga, guys. Guys, kalah, guys. What? Oke, kayaknya kalau kita nggak aduin semuanya, kalian pasti belum puas, guys, ya. Oke, baik. Sesuai permintaan kalian, yang paling kalian suka adalah satu versus everybody, guys. Oke. Sebenarnya masih ada dua Titan lagi, guys. Dua Titan upgrade-an terbaru yang terinfeksi. Lebih tepatnya yang ini sih, guys. Yang Cameraman Titan upgrade yang udah ini. Tapi gue akan gabungin dia aja ke battle berikutnya, guys. Jadi langsung melawan semua Titan-Titan terkuat kita. Total ada 14, teman-teman. Oke?
Are you ready? Langsung aja kita menuju ke dalam pertarungannya. Let's go. Oke guys, jadi gue udah mempersiapkan pertarungan besar antara Titan Speakerman upgrade tertinggi melawan semua Titan terkuat kita guys ya. Total ada 13 Titan terkuat teman-temannya, termasuk si kameramen Titan upgrade terkuat ini guys. Wah, ini 1 versus 13, masa kalah guys? Nggak mungkin dong ya. Oke, let's go guys, kita akan langsung mulai pertarungan besar ini guys ya. Tapi sebelum itu pastikan yang lagi nonton ya, kalau mau pertarungan ini makin epic, like, share, dan subscribe guys ya. 10.000 like, let's go, gue yakin kalian bisa guys ya. Let's go, 1, 2, 3. Kita akan langsung pertarungkan. Let's go. Guys, epic-epic guys, lihat guys. Gila guys. Buset, satu rata guys, satu rata. Suaranya gede banget guys. Diserang, diserang. Kayaknya bisa menang sih guys. Kayaknya bisa menang. Dua rata, tiga rata, empat rata, gila, gila, gila. Waduh. Wah, gua gak tahu guys, ini perang kayak mana guys. Semua jurus dipakai guys. Masih bertahan guys. Kecepet. Loh, kecepet guys. Woi bro. Loh, ngebug dia guys. Loh. Bro, lu kenapa bro? Itu semua musuh lu, woy. Oke, dia ngebug guys tadi ya. Oke, itu gak ikut cerang itu guys. Bro, serang juga bro. Wah, baru battle guys. Gila. Oke, kita lihat guys, apakah sanggup dia menang guys. Gila, ini semua rata loh guys. Wah, 1v1. Walaupun dia telat masuk, gak apa-apa guys ya. Wah, tadi padahal dia sempat diem dulu loh guys. Kita lihat guys, up. No, guys. Semua Titan guys ya, 13 Titan terkuat kita dikalahkan oleh satu Speakerman Titan upgrade terkuat teman-temannya. Gila guys. Kalian guys, semuanya benar-benar tumbang teman-teman ya. Gila. Walaupun tadi sempat ngebug gak nyerang dia guys ya, tapi gila sih. Masih bisa bertahan, itu diserang 13 Titan loh guys. Wow, gila sih. Alright guys, mungkin sampai sini aja kontennya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah like, share, dan subscribe guys ya. Oke, gue akan men-challenge kalian lagi. Kalau misalkan like ini mencapai 10.000 like ya guys ya, di next konten kayaknya seru sih guys. Gimana kalau kita aduin dia sama si, kalian tahu kan di konten gue sebelumnya ada G-Man upgrade terkuat guys yang bisa nembakin rudal banyak juga. Nah, kayaknya bakal seru banget kalau kita aduin dia melawan G-Man terkuat guys. Kalian setuju apa enggak? Silahkan komen. Oke, yowes. Gue abang kalian, Fanart Gaming. Gue pamit. Kita ketemu lagi di konten-konten menarik Skip the Toilet berikutnya. Fanart Gaming, bye-bye. Ciao. Thank you guys.